Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi dengan saya Hakim. Di kesempatan kali ini saya akan share dan review config terbaru untuk teman-teman semuanya. Dan kali ini adalah config full warna untuk Gcam BSG 8.1. Bagaimanakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like share, komen, dan juga subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke okay, teman-teman, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya. Oke, okay, untuk selanjutnya silahkan di-download APK-nya ya. Buat yang belum punya gcam 81 Buat yang sudah punya, kalian cukup download config-nya saja. Oke, okay sini kita install dulu ya teman-teman Oke okay, sampai di sini untuk proses instalasinya sudah selesai selanjutnya sebelum kita lakukan restore confignya terlebih dahulu kita buat dulu folder confignya dengan cara masuk ke menu setting kemudian ke atas sendiri ya config kemudian kita save lalu save. Ini bertujuan untuk membuat folder MDC 81101 underscore config yang ada di dalam folder download yang nantinya kita akan taruh file confignya di folder tersebut. Selanjutnya silahkan di download confignya ya teman-teman. Dan seperti biasa nanti confignya untuk linknya ada di media fire. Dan untuk config-nya dalam format ZIP serta berpassword untuk passwordnya silahkan temukan di dalam video ini Makanya silahkan disimak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip agar kalian menemukan passwordnya Oke setelah terdownload maka akan terdapat file seperti ini ya teman-teman Ini dalam format ZIP kemudian silahkan di ekstrak ya Oke. Lalu masukkan passwordnya tentunya password yang sudah kalian dapatkan di dalam video ini untuk passwordnya ada di atas menit kelima ya teman-teman Oke kita masukkan passwordnya lalu kita oke okay. maka setelah ter akan terdapat folder seperti ini full warna BSK81 by Kim TV official kita buka Kemudian kita buka lagi Dan di dalamnya terdapat 5 config Dalam 3 format viewfinder Ada JPEG YUV dan Auto Serta Untuk Vivo Y Series Dan juga Fix Astro Redmi Note 8 Oke untuk yang Vivo Y Series Ini untuk beberapa device Vivo ya Khususnya Vivo Y12 Kemudian untuk yang Fix Astro ini Untuk Fix buat yang mengalami mode astronya blank hitam, contohnya seperti di Redmi Note 8. Lalu untuk auto JPEG dan UV, saya kira teman-teman sudah paham ya. Oke, okay. uh, di sini kalau sudah silakan di copy config-nya. Di sini saya copy semuanya ya. Bisa di copy atau dipindah sama saja. Ke penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder download. Lalu MGC 81101 config, kemudian kita paste kan di sini. Oke, kalau sudah masuk lagi ke gcam-nya ya. Lalu kita lakukan restore config-nya dengan cara tap dua kali di sini. Kemudian kita pilih config-nya. Oke, di sini saya gunakan yang YUV ya, sesuai dengan level kamera 2 api di HP saya. Karena untuk saat ini, untuk device yang saya gunakan Redmi Note 10, untuk kamera 2 api ada di level 3, maka saya gunakan yang YUV ini ya, teman-teman. Oke, langsung diklik saja. Maka dia sudah terrestore ya, konfliknya. Dan seperti ini untuk tampilannya sama aja seperti Gcam BSG pada umumnya. Oke teman-teman Untuk selanjutnya langsung kita tes di order ya Oke langsung kita tes ya Untuk yang pertama saya akan mencoba mode malamnya terlebih dahulu Kali ini settingan seperti ini ya teman-teman Jadi AWB nya kita off kan terlebih dahulu Oke ini posisi AWB non aktif ya astrofotografi on awb off cukup lama timnya hampir 2 menit ya dan kali ini untuk lokasi pengambilan gambar saya sedang berada di Cimori Brigjen ya teman-teman jadi ini foto diambil sekitar jam 9 malam Oke okay, dan seperti ini hasilnya. Cukup lumayan gonjreng ya, teman-teman. Jadi tulisan dari jarak jauh masih terlihat seperti ini. Untuk kondisi di sini ya cukup lumayan gelap ya. kemudian untuk selanjutnya kita coba untuk AWB nya coba kita on kan untuk kondisinya seperti ini ya teman-teman ini kondisi aslinya lumayan gelap hanya ada beberapa lampu di post security sama di belakang ada sedikit pencahayaannya, ya. Sudah mulai terlihat hasilnya, teman-teman. Oke, langsung kita stop ya. Untuk stopnya, langsung ditekan tombol stop yang ini. Kalau kalian mau tunggu sampai selesai juga boleh, ya. Tentunya hasilnya akan lebih bagus lagi, dan seperti ini hasilnya, teman-teman. Jadi, tulisan kecil-kecil masih terlihat, ya. Meskipun ini jaraknya cukup jauh, saya ambil gambarnya ini dari luar pagar, ya, teman-teman, karena sudah malam, tidak boleh masuk. Ini dari jalan, saya ambil fotonya. Ini dari jalan raya, ya. Nah, ini perbedaan antara AWB on dan juga AWB off, ya. Lalu, ini beberapa sampel foto di malam hari, baik untuk mode malam biasa maupun mode astrofotografinya. di warna yang dihasilkan cukup colorful. Namun untuk objek orang masih aman ya. Seperti ini. Jadi ini untuk kulit orang di malam hari juga oke. Okay. Untuk kamera belakang ya. Kemudian, ini untuk beberapa sampel foto di siang hari, baik untuk AWB off maupun AWB on, ya, serta beberapa sampel foto untuk mode ultrawidenya. Oke, seperti itu, teman-teman. Saya kira cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar, like jika suka dengan video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.